Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, wahai yang maha mendengar, wahai yang menggenggam segala-galanya, berkahilah pertemuan ini ya Allah. Luruskan niat kami benar-benar hanya mencari ridho-Mu. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami semakin patuh dan pasrah kepadamu. Taqabbal minna ya Karim. Lindungi ya Rob majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Taqabbal minna ya Karim. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hadirin, kajian kali ini kita akan mengkaji tentang kembali hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini penting, penting sekali bagi yang ingin tahu siapa yang paling baik di antara kita, siapa yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu yang harus kita tafakuri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini du'if wa fi kulli khairan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Apakah mukmin kuat fisiknya? Ulama mayoritas mengatakan kekuatan iman yang menentukan. Makin yakin kepada Allah, makin baik dan makin dicintai Allah. Kalau sudah yakin ke Allah ditambah kekuatan fisik, itulah Rasulullah SAW. Ditambah kekuatan ilmu, itulah Rasulullah SAW. Ditambah kekuatan finansial, itu baik. Tapi semua kekuatan fisik, akal, dunia harus didasari kekuatan iman, baru akan baik. Karena banyak yang fisiknya kuat, kalau iman lemah jadi zalim. Oleh karena itu, jangan terlalu fokus meningkatkan aset, meningkatkan penghasilan, meningkatkan kekayaan, tapi fokus meningkatkan keyakinan. Makin yakin kepada Allah, ayyul mu'minina afdalu. Ya Rasul, siapa orang yang beriman yang paling afdal, paling utama? Jawaban baginda Rasulullah, ahsanuhum khuluqa
orang yang paling mulia akhlaknya. Artinya makin yakin kepada Allah, makin mulia akhlaknya. Makin yakin kepada Allah, makin sulit lupa kepada Allah. Karena semua yang dilihat ciptaan Allah, semua yang didengar ciptaan Allah, semua yang diinginkan ada dalam genggaman Allah, semua yang terjadi hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya makin yakin kepada Allah, makin sulit lupa kepada Allah. Karena sulit lupa kepada Allah, ingat terus kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tenteram. Artinya yang paling yakin kepada Allah adalah yang paling banyak zikrullahnya. Yang paling banyak zikrullahnya adalah orang yang paling tenang hidupnya. Dalilnya jelas. Makin yakin kepada Allah, Allah Maha Melihat, maka dia puas. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi. Makin yakin kepada Allah, makin ikhlas. Tidak akan sibuk dengan penilaian orang. Orang mau menilai apa saja, silakan. Tuhan saya Allah, bukan orang. Allah Maha Dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah Maha Melihat apapun yang kau kerjakan. Yakin Allah Maha Melihat, cukup. Tidak ada tempat bersembunyi untuk berbuat maksiat. Dengan kata lain, makin yakin kepada Allah, makin sulit maksiat. Makin yakin kepada Allah, makin ikhlas. Karena mau apa sibuk-sibuk dengan penilaian orang? Allah Maha Dekat, Allah Maha Melihat. Makin yakin kepada Allah, makin husnuzan. Allah Maha Baik, tidak pernah berbuat salah, kurang, jelek, zalim. Apapun yang Allah lakukan pasti yang terbaik menurut ilmu Allah. Kalaupun kita tidak cocok dengan keinginan kita, karena kita tidak mengerti, dia akan berbaik sangka. Apapun yang Allah timpakan kepada dirinya, dia ridho. Saya ini hamba ciptaan Allah, Tuhan semesta alam yang maha baik, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Saya ciptaannya. Apapun yang Allah lakukan kepada saya pasti karena kasih sayangnya, keadilannya, kemahabaikannya. Apa yang perlu diproteskan? Ridho dengan takdir Allah. Kita akan coba baca lanjutannya hadis tersebut ya. Betapa semua kebaikan terkumpul bagi orang yang yakin. Maaf hadirin. Mungkin ingat kemarin kajian yang lalu, ciri orang yang yakin ke Allah setidaknya ada 3. Satu, selalu kembali ke Allah dalam urusan apapun. Tidak ada yang dilihat, didengar, dirasakan, dipikirkan kecuali pasti kembali ke Allah. Karena hakul yakin, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Kejadian apapun pasti kembali ke Allah. Maaf hadirin, ini pun dengan izin Allah. Air pun tersedia dengan izin Allah. Diminum sebagai amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara tidak boleh iri ya. Tiap orang ada rezekinya masing-masing. Alhamdulillah, Allah mengatur airnya dari sumur yang mana saya tidak pernah tahu.
Bagaimana steril dari bakteri? Tidak mengerti. Bagaimana pH-nya 7? Tidak punya alat ukurnya. Bagaimana air ini hangat? Kompornya bukan kompor saya. Demi Allah sampai di sini, 61 tahun hidup di dunia, tidak pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Monyet minum, kambing minum, bebek minum, kita minum. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Pakai gelas, hadirin. Yang membedakan ingat Allah atau tidak. Kalau cuma minum saja, hewan-hewan juga minum. Kalau kita minum tidak ingat Allah, rugi. Allah menyediakan minum supaya kita ingat kepada Allah, supaya kita bisa mengabdi ke Allah. Kenapa saudara mikir sudah berapa banyak minum tanpa ingat ke Allah? Lanjut. Kejadian apapun kembali ke Allah. Dengar anak menangis, anak ciptaan Allah, nangis dengan izin Allah, terdengar dengan karunia Allah. Allah. Tadi kiriman voice note dari sahabat, beliau sedang sakit luar biasa, seperti diiris sakitnya dan ditusuk-tusuk pakai pisau. Sakit sekali. Ya, paling bisa membantu doa, dan pasti sakit ini dengan izin Allah, pasti sudah diukur oleh Allah. Allah tahu seperti apa sakit yang terjadi, karena Dia yang menciptakan sakit. Tidak lama kemudian kirim lagi, alhamdulillah dipasang di sini yang ada stiker itu, morfin untuk pengobatan. Alhamdulillah sakitnya berkurang, ada diberi obat ini. Demi Allah, Allah juga yang mengizinkan obat itu nempel pada dirinya. Allah tahu sakitnya seperti apa. Istighfarlah, karena nanti di akhirat ketika sudah dihisab, orang-orang yang di dunianya menderita di akhirat bisa masuk surga dengan tinggi derajatnya, sehingga orang-orang, duh kalau saja tahu segini hebatnya, tidak apa-apa di dunia saya diiris-iris. Kurang lebih seperti itulah balasan derita di dunia. Kita doakan sahabat ini supaya diberikan kesehatan. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Ya Rabbana idzibil ba'sa washfihu. Anta syafi ya Rabb, la syifa'an illa syifa'uk. Syifa'an la yugadiru saqama birahmatika. Semoga sahabat saya ini, Abdul Hakim, oleh Allah diberikan kesembuhan. Setiap mendengar berita dari beliau tentang rasa sakitnya, satu, jadi syukur kita diberi sehat. Dua, jadi istighfar betapa kita jarang menyadari nikmat dari Allah sehat ini. Tiga, jadi doa untuk beliau. Jangan sampai ada orang sakit tidak jadi ladang amal, tidak ladang ilmu bagi kita. Sampainya berita orang sakit itu pun dengan izin Allah. Di Indonesia sedang banyak sekali informasi yang seharusnya kita mengingat Allah. Ada yang jenderal dibuka oleh Allah, kekuasaan yang begitu hebat sekejap hilang, sekejap jadi pesakitan. Jangan lihat kejadiannya saja, tapi lihat kekuasaan Allah mengangkat, menurunkan. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya.
Kita lihat lagi ada orang yang sedemikian rupa kedudukannya hakim agung dibuka oleh Allah, ternyata pujian manusia hakim agung Allah tahu yang disembunyikan, dibuka langsung jatuh menjadi ya seperti itulah pesakitan yang dihina, direndahkan, tidak ada yang tersembunyi. Sebaiknya membaca berita itu tidak hanya sibuk dengan berita, tapi melihat kekuasaan Allah atas segalanya. Apa saja, tahun depan katanya kita akan resesi. Di Inggris yang saya baca sudah sulit cari makanan. Sebagian wanita menjual dirinya untuk kehidupan. Anak-anak tidak bisa makan di sekolah. Tidak terbayangkan di negara maju bisa seperti ini. Ya Allah, mudah saja. Tidak ada sudut apapun di bumi ini kecuali milik Allah. Dan Allah satu-satunya yang membagi, yang menahan, melapangkan, menyempitkan, mengambil. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Wah, gimana dong kita tahun depan? Satu, tahun depan saudara belum tentu hidup. Acungkan tangan, yang tahun depan pasti hidup. Yang kedua, mau apapun keadaannya, kalau kita punya iman, enggak ada ruginya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang begitu selain mu'min. Kalaupun memang kita bekal bokeh tahun depan, ya udah jalanin saja. Tapi saya harus menjual sepeda lagi. Saya jual motor, astagfirullahaladzim. Ini nih ujian buat saya, sepeda mendominasi. Saya harus jual saja. Tapi usaha saya jadi tutup, ya tutuplah. Nanti ada lagi gimana? Ah, kalau saya nggak ada ini dijual, dulu lahir aja nggak bawa apa-apa. Dulu sebelum nikah juga saudara kontraktor. Sekarang rumah dijual, emang kalau ngontrak jadi hina. Emang kalau ngontrak itu hidup gagal. Ahlus Sufah di zaman Rasulullah 300 tidak punya rumah, tidak kurang kemuliaannya. Ingat krisis, ingat Allah satu-satunya pembagi rezeki. Gimana kalau kekayaan saya berkurang? Terserah Allah. Nanti kalau saya enggak punya penghasilan, berarti saya mantap makan tabungan. Terus tabungan mau diapain kalau enggak dimakanin? Tabungan itu buat dipakai. Justru itu gara-gara COVID tabungan saya habis. Berarti manset, makan aset, jual. Jaket, sepatu, ya ini saya susah nih ngobrolnya. Lihat ini kelihatan jual jaket. Tadinya mau jual Ferrari, nggak kebayang wajahnya. Maaf ya, jangan tersinggung. Ah, ngalir saja. Yang paling penting jadi dekat dengan Allah. Kalau sudah iman kuat, ditambah fisik kuat. Itu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Fisiknya kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia 63 tahun hanya 2 kali saja sakit. Badannya six pack. Six pack itu artinya disiplin, hadirin. Karena kalau tidak disiplin six man. Astagfirullahaladzim. Maaf hadirin, enggak usah ditahan perutnya. Langsung nyerenyet begitu. Tenang ya, tidak ada kamera.